kembali lagi di channel The Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman atas dukungannya. Yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman, kita kebetulan lagi berkunjung ke showroomnya Trio Motor dengan Koko. Siapa nih? Saya dengan Lambert. Koko Lambert. Oke, okay. Ya. Panggilannya Koko apa nih? Saya Lambert aja panggilannya. Lambert aja. Lambert okay. Aja boleh. Oke. Okay. Koko Lambert, kita ada beberapa stok yang mau di-review ya. Ada. Nah, teman-teman, banyak pilihan di Trio Motor loh. Dan harganya insya Allah mudah-mudahan bisa merekomendasi teman-teman. Makanya teman-teman pantengin terus channelnya, jangan di skip-skip ya. Oke, Ko, kita mulai dari mana nih, Ko? Pengenalan tempat dulu kali. Oke. Oke. Koko. Jadi Trio Motor ini itu berada lokasinya di Bursa Mobil Serba Oto. Oto, Palakemi. Okay. Kita berada di blok A25 dan 26. Blok A5. Posisinya di Hook. Oke, okay, blok jadi, A5 nomor 2526 ya. Ya, jadi okay. Teman-teman, buat teman-teman di Rosa, ketika masuk belok kanan aja mentok, langsung ketemu kita di situ. Nah, betul sekali. Pokoknya besar loh di sini. Pilihan mobil juga beragam buat teman-teman di Rosa semua. Dan nomor telepon Koko silakan disebutkan. Okay. Nomor telepon saya, teman-teman bisa hubungi di 0819 08 lagi 98 0795. Oke. Okay. Teman-teman bisa langsung WhatsApp ke saya buat janjian untuk lihat unitnya terlebih dahulu. Oke. Okay. Nah, teman-teman, berikut nomor Koko Lambert ada di kolom deskripsi ya. Buat teman-teman yang kepo, bisa langsung klik ke WhatsApp-nya. Nanti tersambung di WhatsApp ya, Ko ya. Betul, standby 24 jam, kecuali lagi tidur. Nah, betul. Pasti udah bangun, diklik juga dong. Langsung, saya respon secepatnya buat teman-teman. Nah, tuh teman-teman, janjinya Koko Lambert, pas respon buat teman-teman. Oke, kita mulai. Lanjut ke mobil pertama dulu kali ya. Oke, yang mana nih, Ko? Sini nih, abu. Oke, ini ada Honda BR-V. Honda BR-V. Honda BR-V tahun berapa nih, Ko? Tipe E 2017. Tipe E 2017. Pemakaiannya 2018. Transmisi matic manual. Transmisi CVT matic. CVT matic. Tipe E upgrade ke Prestige. Upgrade peleknya ke Prestige. Upgrade, spoiler upgrade. Oke, pajaknya di bulan Maret ya. Pajak bulan Maret 2023. Untuk alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten ya. Betul, Tangerang Kabupaten. Berplat ganjil. Kilometer berapa, Ko? Kilometer 75.000. Berapa, Ko? 75.000. 75.000 teman-teman, masih rendah banget kan? Tangan pertama, full set, buku servis ada, kunci 2. Oh, full set benar. Atas nama perorangan PT? Atas nama perorangan. Perorangan ya teman-teman. Untuk harga, kita open di harga 179 juta. 179 juta, masih nego ya, Ko? Bisa nego. Masih nego. Pokoknya teman-teman, harga segitu ditawarkan, masih open price. Teman-teman ada penawaran langsung japri. Betul. Mas, Bang Deddy, biar lebih enak. Oke. Okay. Angka keberuntungan angka 7. Betul. Saya genapin jadi 177 aja. Tuh, 177 dikasih sama Koko Lambert loh. Teman-teman, mobil BR-V udah upgrade Prestige ya. 2017. 17. Kilometernya masih sangat rendah. Warnanya juga untuk Honda BR-V ini, mobil ini warnanya bagus, spesial. Paling banyak peminatnya. Ada dandan enggak, Koko? Under steel. Dandannya ada. Dandan. Sudah rapi ya. Siap rapi sih, ntar dipoles dari kita juga. Ban-ban juga masih tebal loh teman-teman. Ban masih tebal semua. Ini bodinya sih masih banyak ori ya, Ko ya. Kalau saya lihat hampir semuanya ori, hampir ya. Hampir mayoritas ori. Penglihatan saya semua ori, penglihatan saya. Nah tuh teman-teman, mobilnya berkualitas. Bisa banget. Pakai kreditnya, Ko? Oh, untuk pakai kredit, kita di DP 35 juta. DP 35 juta. Untuk pakai kredit DP 35 juta, untuk okay. Cicilannya di kepala 4. Nanti buat teman-teman langsung datang aja, kita okay. Cari hitungan terbaik buat teman-teman. Nah, pokoknya khusus. DP tersebut masih bisa nego ya, Ko ya? Masih bisa. Teman-teman nggak usah khawatir, datang aja kepoin langsung. Bisa langsung WhatsApp dulu buat janjian. Bisa 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Nah, betul. Ya teman-teman ya, pokoknya dikasih pilihan finance yang bagus ya, yang murah-murah. Betul, leasing yang bagus. Oke, lanjut. Selanjutnya. Brio RS, tahun berapa nih, Ko? 2018. 2018. Ini matic ya. Okay. Ini unit spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena okay. Kilometer baru 11.000 aja. Nah, tuh teman-teman, kilometernya masih sangat rendah, 2018. 18 kilometernya baru 11.000 loh, teman-teman. Tapi untuk unit ini, okay. Kita hanya bisa cash only aja, teman-teman. Cash only 2018. Karena pajaknya mati. Oh, bulan gitu. 9 tahun 2022. Bulan 9 2022 baru September kemarin. Ya, baru kemarin ya. Ya. Nah, ini teman-teman platnya genap, alamat SNK Jakarta Barat ya. Betul. Kilometernya baru 11.000 atas sama perorangan. Atas sama perorangan. Untuk harganya di okay. Harga 161 juta. 161 juta 2018 yang tipe RS lo teman-teman. Tipe tingginya. Tertinggi betul. Pakai kreditnya, Ko? Pakai kredit di TDP 30 juta. DP 30 juta. Cicilan di 4,
5 juta pas selama 4,5 juta pas 4.500.000 atau 4.500.000 4.500.000 4.500.000 pas selama 47 bulan selama 47 bulan pokoknya teman-teman angsurannya udah kena tuh, tinggal DP nya aja langsung tawar ke Koko Lambet ya. Oke, next. Nah ini ada mobil legend nih, sejuta umat, betul. Avanza G manual tahun berapa nih, Ko? 2011 loh teman-teman. Ini pajaknya hidup. Oke, di 2000, bulan April ya. April 2023. 2023. Plat B Jakarta Selatan. Jakarta Selatan berplat genap ya. Kilometer 120.000. 120.000. Perorangan apa PT? Nama perorangan. Perorangan tuh teman-teman 2011. Dan untuk harganya genap di angka 100 juta pas saja. Nah, berapa tadi, Ko? 100 juta pas. 100 juta pas. Masih nego dong. Bisa nego. Ah, tuh teman-teman. Langsung turunin 97 juta. Tuh, angka cantik lucky number. 97 juta tuh. Teman-teman, Avanza G 2011, kilometernya masih worth it ya teman-teman. Dan kondisinya pun masih sangat benar-benar bagus. Kalau buat ukuran saya sih, mobil sejuta umat ini patut buat teman-teman dibawa pulang. Betul. Oke, pakai kreditnya kok? Pakai kredit, DP-nya cuma 13 juta aja. DP 13 juta? Angsurannya di 3 juta lewat 60 ribu. 3 juta lewat 60 ribu. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun, tuh teman-teman ya. 100 ribu per hari, terjangkau betul kali ya. Betul. DP 13 juta, angsuran 3 juta 60 ribu. Betul. Nah, murah lo di sini. Bener-bener luar biasa. Oke, sip, bagus. Rekomendasi. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini ada Toyota Rush, Niko. Tahun Rush berapa, Niko? Tahun 2015. 2015. Tipe S, TRD, Manometik. Matic. Wah, teman-teman, bagus-bagus mobilnya di sini. Tipe S TRD Matic 2015 loh teman-teman. Nah untuk ini kita juga cuman cash only aja. Cash only. Karena pajaknya off dari bulan 3 2021. Oh berarti pajaknya hitungannya kena dua kali dong? Dua kali di bulan Maret ya teman-teman. Betul. Kilometer terjangkau masih 108.000. 108.000 tahun 2015 masih sangat worth it ya buat ukurannya. Dan untuk harga kita open di harga 143 juta. 143 juta. Dalam kondisi pajak mati. Harga sangat terjangkau. Oh, untuk dapetin Rush tipe S 2015. Terus nama perorangan ya, Ko ya? Terus nama perorangan. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara, berplat genap ya teman-teman. Pajaknya aja yang PR bulan 3 2021 ya, Ko? Betul. Ya, 2 tahun. Jadi Koko Lambert jual 1.43. 43 loh teman-teman. Masih sangat murah di harga pasaran untuk tipe Rush tipe S loh teman-teman. Bertransmisi matic. Oke, selanjutnya next. Lanjut. Innova. Tadi Avanza, sekarang Rush. Nah, sekarang Innova. Betul. Upgrade terus. Nah, Innova tahun berapa nih, Ko? Tipe Q. Q. Manual. Wow, tertinggi. Bensin. 2016. 2016 tipe Q bensin. Pajak hidup manual. Bulan 3 tahun 2023. Bulan Maret 2023 masih cukup relevan. Plat ganjil, nomor plat Jakarta Barat. Jakarta Barat. Perorangan. Perorangan. Kilometernya? Kilometernya di angka 92.000. 92.000 buat tahun 2016 masih cukup bagus ya teman-teman. Harganya juga bagus nih. Betul. Ah. Harganya nih Bang di 267 juta aja. Nah, 267 dapat tipe Q. Dapat tipe Q ya tertinggi loh ini teman-teman, bukan V atau G lagi, tapi yang Q. Bensin ya teman-teman ya. Betul. Perorangan nah, Ko. Perorangan. Perorangan. Nah, untuk TDP juga cuma 60 juta aja. Nah, 60 juta loh teman-teman. Untuk angsuran di kepala 6. Kepala 6. Nanti teman-teman tinggal datang, nah, saya hitungan khusus buat teman-teman langsung. Tuh, hitungan terbaik. Dikasih express buat teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir dengan DP tersebut, dengan angsuran yang akan diinformasikan sama Koko Lambert. Full set juga, kunci 2, buku servis ada. Nah, tuh teman-teman, mobilnya istimewa, cakep. Warnanya garing. Lanjut. Oke. Okay. Ke mana enaknya? Mana, terserah. Kita dulu aja ya, okay. Cabrio merah. Nah, kita selanjutnya ada kedatangan mobil lagi nih yang paling benar-benar city car banget ya. City car. City car unggulannya Honda. Betul. Brio tipe E manual. Manual. 2016. 2016. Kalau ini cash only juga. Cash only. Karena pajaknya off dari Januari tahun 2020. Tahun 2020. Nah, untuk harganya nih teman-teman, ini yang unik nih. Oke. Okay. Apalagi ketemu Brio, ketemu di harga 99 juta. Nah, under cepe. 99 juta benar-benar di bawah cepe ya.
tahun 2016 bertransmisi manual, udah upgrade-annya bagus banget ya. Tuh, warna merah cakep, warna merah merona. Banyak pilihan, karena ini mobil ini warna favorit ya kok ya. Betul, warna merah ini Honda ini cakep merahnya. Betul, betul, betul. Ini pajaknya di bulan Januari 2020. Dan alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Untuk plat nomor berplat genap, kilometernya kok? Kilometer di 80 ribuan. 80 ribu teman-teman, 2016 bertransmisi manual. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Nah, paket kreditnya kok? Nggak ada ya? Nggak ada, only ya. Cash only aja kalau yang ini. Pokoknya ini harganya di under 100 jutaan, 99 juta, masih nego ya kok? Nego masih, masih bisa dong. Masih nego. Pokoknya nggak usah khawatir loh buat teman-teman. Langsung datang aja ke Trio Motor. Langsung datang ke sini. Oke, selanjutnya ke sebelah. Waduh, ini mobil apa nih kok nih? Kia. Kia. Kia Picanto. Picanto. Tipe SE 2013. 2013. Manual. Ini yang CC berapa kok? 1200. 1200 ya. Oke, bertransmisi manual. Pajaknya di bulan Februari hidup panjang? Hidup. Hidup, oke. Okay. Harga di 88 juta. 88 juta. Berplat genap, alamat Tangerang Kota ya. Udah bisa bawa pulang Picanto 2013. Kilometernya berapa? Kilometer 70.000. 70.000 perorangan. Lah sama perorangan. Perorangan ya, teman-teman. Ini Picanto tipe SE tahun 2013. Bertransmisi manual, warnanya oranye, warnanya bagus, favorit. Cukup rekomendasi buat teman-teman karena kondisinya bagus juga. Oke, lanjut. Oke, paket kreditnya nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau Picanto kita belum masuk hitungan kreditnya. Oke. Ini unit masih tergolong jarang. Jarang banget saja pepangling. Daihatsu Rocky tipe X 1200cc manual. Tipe X 2021. Dan dia udah pakai start stop engine. Start stop engine. Kilometer berapa kok? Kilometer 11.000. 11.000 masih teman-teman. Ringan. Masih benar-benar low KM. Full set juga, kunci 2, buku servis ada. Perorangan. Perorangan dong. Berplat ganjil, alamat Tangerang Kabupaten. Pajaknya hidup kok. Pajak hidup. Agustus 2023 ya teman-teman. Ada. Di harga 185 juta rupiah aja. Nah, tuh teman-teman, tipe X 2021 teman-teman. Harganya masih sangat murah, 180 jutaan buat teman-teman. Pakai kreditnya? Pakai kredit. Oke. Di TDP 40 juta. 40 juta. Cicilan di angka 4.800.000 selama 47 bulan. Tuh, kejangkau ya teman-teman ya. DP segitu angsurannya masih di angka 4 jutaan. Masih sangat worth dapat it. Dapat mobil harganya. 2021 kondisi gres banget. Betul, bekas rasa baru ya kok ya. Benar. Kilometer juga masih bagus banget loh, KM 11.000-an men. Oke kok, selanjutnya ada Ayla nih kok. Lanjut, mobil kecil. Nah, banyak peminat. Betul. Peminat banyak banget. Ini Ayla X manual. Manual. 2014. 14. 1000cc. 1000cc betul. Kilometer di 47.000. 47.000. Wow, ini record. Kok nggak salah record online? Record online. 40.000-an lo. 47.000 banget lo. 2014. Pajak bulan 10 tahun 2023. 2023. Panjang banget. Lebar tuh panjangnya pajaknya ya. Plat ganjil, alamat Jakarta, Tangerang Kota ya. Perorangan kok? Perorangan. Nah, untuk kilometer. Harga kita open di harga 85 juta. 85 juta. Masih nego kok? Masih bisa nego tentunya. Tuh, teman-teman, harga segitu nego banget. Pakai kredit kok? Pakai kredit. Cuma dengan 18 juta kalian okay. Bisa bawa pulang Ayla ini langsung. 18 juta. Cicilannya 2.3 juta 400 ribu. Murah loh teman-teman. 2,3 terjangkau banget. Terjangkau banget. Enggak sampai per hari 80.000 kali. 80.000 benar. Per hari 80.000. Wow. 80.000. Udah pokoknya ini budgetnya pas banget. Tinggal DP-nya aja ngomong sama Koko. Benar. Itu juga rendah ini. DP-nya masih rendah. Nah, ini. Oke, ini ada Honda Brio. Brio. Satya. Yang facelift ya. Ya, udah model baru di tahun 2021. Tuh, mobilnya masih baru banget nih kira-kira. Tipe Matic CVT. Matic CVT. Dan kilometer masih di angka 13.000 rupiah aja. Ini tipe E ya? Tipe E. Tipe E. Satya E. Ya. Satya 13.000 kilometernya. Kilometer 13.000. 13.000. Perorangan. Perorangan, kunci 2, buku servis ada juga. Tuh, full set teman-teman ya. Ini berplat ganjil, alamatnya di daerah Depok ya. Perorangan ya kok? Perorangan, pajak hidup. Pajak bulan April 2023 teman-teman. Kilometernya masih tadi 13.000. Masih sangat rendah ya buat ukuran mobil tahun 2021. Untuk harganya berapa kok? Untuk harganya di angka 171. Tapi masih bisa kurang. Tuh.
saya kasih langsung di 169 aja. 169 loh teman-teman. Tahun 2021 tipe CVT bertransmisi automatic. Pajaknya masih bulan April, panjang atas nama perorangan, kilometernya masih sangat low, teman-teman. Pokoknya bungkus saya ini, teman-teman. Pakai kreditnya kok? Pakai kredit. Oke. Okay. Sama kalau Honda di TB TDP 30 juta. 30 juta. Cicilannya di 4,5 selama 4,5. 4 tahun. Wow, masih rekomendasi. 4,5-an angsurannya per bulan, teman-teman. Tinggal DP-nya aja. DP 30 masih bisa nego ya, kok. Masih bisa, masih tentunya. Bisa. Ya teman-teman, oke kita next lagi ke Ayla. Oh Ayla. Nah ini ada Ayla tahun berapa nih kok? Ini 2017. 2017. Manual metik kok? Tipe X manual. Tipe X manual teman-teman. 1000cc. Warna hitam. Pajak hidup. Bulan 4 tahun depan. Oke. Okay. Platnya Tangerang Kota. Berplat genap ya? Betul. Okay. Kilometernya kok? Kilometer di 110.000. Kilometer 110.000. 2017. Betul. Bertransmisi manual atau sama perorangan? Oke. Okay. Untuk harga kita open di 94 juta. 94 juta. Sorry. Biar langsung enak 90 okay. juta aja buat 90 teman-teman. 90 juta tuh teman-teman dikasih genapin. Harga best price ya teman-teman ya. Digenapin. Tahun 2017 bertransmisi manual harus sama perorangan. Mobilnya masih sangat bagus. Warnanya hitam, mobil favorit juga nih buat teman-teman. Dan TDP di angka 20 juta. Oke. Okay. Cicilannya 2,3 juta. Selama 4 tahun. DP 20 juta, angsuran 2,3-an. Angsurannya kena, tinggal DP-nya teman-teman negoin langsung. Masih bisa kurang tentunya buat teman-teman. Gak usah khawatir ya teman-teman. Pokoknya di Koko Lambert di Trio Motor. Harganya pasti bisa goyang, bisa merekomendasi buat teman-teman. Kepoin aja langsung. Next lagi. Lanjut. Oke. Okay. Wow, banyak banget stoknya ya kok ya. Mobil niat, mobil umum lainnya. Nah sejuta ini dia umat sejuta umat lagi, mobil legend yang tak pernah bisa disalip. Daihatsu Xenia. Xenia. 1300cc. Tipe? Tipe X manual. Tipe X manual. Untuk pajak hidup tahun depan bulan 6. Oke, Juni 2023 ya. Betul. Berplat genap ya. Berplat genap. Alamat SNK Depok. Betul. Perorangan. Perorangan. Perorangan ya teman-teman. Kilometernya kok? Untuk harga di harga kilometer 100, dulu. Oh, kilometernya. Kilometer di CP1 101.000 tahun 2014 ya. 2014. Tipe X lo manual. Untuk harga di kita open di CP15. CP15 2014 tipe X. Langsung bawa pulang tipe X udah model seperti ini. Betul, ini. Ban masih tebel semua. Ban-ban masih bagus, body-body masih garing banget. 115 juta. Paket kreditnya kok? Paket kredit dia di DP 20. Oke, DP 20. Sorry, DP 22 juta. DP 22 juta. Cicilan di 3 juta 150.000. Cicilan 3 juta 150.000. 50.000. DP udah genapin aja 20 juta tuh. 20 juta tuh teman-teman. 2014 mobilnya bagus banget. Oke, next. Next. Wow, Honda Prit kok? Ini Freed. Waduh, tipe SD, PSD? Tipe Power Sliding Door, PSD. Oh, PSD. Yang kiri kanan udah elektrik. Betul, ini mobil yang paling dicari orang nih. 2010. Ini AC digital apa masih manual? AC-nya udah digital kok. Udah digital. Berarti yang udah facelift ya teman-teman, tipe PSD-nya. Ini kilometer di 180.000. 180.000. Plat ganjil, alamat SNK, Tangerang Kota. Pajaknya panjang apa hidup nih? Nah, karena pajaknya off dari bulan 6 tahun 2021. 2021 berarti dua kali ya? Betul. Teman-teman, nah, pajaknya dua kali. Untuk harga? Perorangan. 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 Untuk harga kita open di 130 juta aja. 130 juta. Tapi nego ya kok? Masih bisa nego. Tipe PSD 2010. Langsung datang nego sampai deal. Tuh, teman-teman. PR-nya cuma dipajak doang dua kali. Pajaknya berapa kok kira-kira kok? PKB di kepala 3 koman. 3,5 per tahun ya? Per tahun. Tuh teman-teman berarti 6.000-an kurang lebih. Mobilnya masih rekomendasi. Ini warnanya warna grey ya? Warna abu, betul. Warna grey. Mesin apa segala macam bagus kok. Semua enak, kaki-kaki aman. Teman-teman ini rekomendasi banget loh teman-teman. Ini TR cuma pajak doang. Ban-ban masih tebel. Body-body saya lihat masih bagus banget nih. Pokoknya cocok deh buat teman-teman yang cari Prit. Karena Prit lagi banyak banget loh kok dicari kok. Betul. Iya, benar-benar deh. Kalau Prit saya rekomendasi nih mobil ini nih. Lanjut ke okay. Sebelah. Nah, ini ada lagi nih kok nih.
Evalia. Nissan Evalia. Atau orang biasa bilang Baby Serena. Nah, benar. Tahun berapa ini? 2012. Manual metik? Manual. Tipe SP? Tertinggi. Kali. XP Kali V. Kali V ya, teman-teman. Udah keyless, udah ada kamera mundur. Sudah keyless juga. Untuk harga? Oke. Kita open di harga 91 juta. Nah, tipe Kali V tertinggi. Tipe tinggi. Pajaknya bulan September 2022. Karena kaleng habis, jadi pajak sekali berarti ya. Kelewatan. Pajak sekali. Alamat SNK daerah itu Depok. Depok, betul. Depok. Nah, untuk harga kayaknya lebih enak kalau kembar ya. Gimana kalau kita kasih 88 juta aja? Enggak salah kok. Langsung bawa pulang Evalia ini. 88 juta aja. 88 tahun 2012 tipe matic manual. Yang, manual tertinggi loh. Tertinggi loh ini. Tipe XP-nya. Mobil begini bagusnya di manual karena di matic agak boros kok. Betul. Iya. Rekomendasi teman-teman dari segi harga maupun dari segi unit, saya benar-benar merekomendasi buat teman-teman 88 juta ke Koko Lambert di Trio Motor. Nah, ini ada Mobilio. Mobilio. Tahun berapa Niko? Tipe RS 2018. Wow, yang Matic. Sudah facelift ya. Betul, Matic. Matic juga teman-teman, RS Matic 2018. Pajak hidup. Pajak bulan Maret teman-teman 2023. Betul. Plat ganjil, alamat Depok juga ya. Ya. Untuk perorangan. 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 Untuk kilometer masih di 53.000 aja. Nah, 53.000. Kunci 2 buku servis ada. Full set juga. KM-nya low banget loh teman-teman. Full set juga. Luar biasa. Harganya kok? Harga di Cepe 89, 189 juta. 189 juta. Masih nego dong. Masih nego. Oh, masih nego teman-teman. Masih nego dong buat teman-teman. Untuk kredit? Oke. Okay. Kita di TDP 35 juta. 35 juta. Cicilannya di 5 juta 100 selama 4 bulan. 5 juta 100 selama 47 bulan. Betul. Mobilio RS bertransmisi otomatis tahun 2018 yang facelift. Kilometer rendah. Keunggulannya kilometernya spesial. Betul. Mobilio masih ori banget ya, Ko ya. Masih garing loh ini saya lihat loh. Pelannya masih baru diganti, masih tebel aman. Semua. Oke. Okay. Lanjut. Mobilnya bagus. Nissan. Nissan. Livina tipe XV Matic 2012. 2012. Untuk harga kita open di angka 99 juta. 99 juta. Pajaknya hidup kok? Pajak hidup. Bulan, pajak bulan Juni 2023 Juni. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Berplat ganjil ya, teman-teman. Untuk perorangan. Perorangan. Untuk hitungan kredit dia cuma DP 25 juta aja. DP 25 juta. Cicilan sebesar 2,7 juta. 2,7. Selama 47 bulan. 2,7 DP 20 teman-teman tahun 2012 tipe Kali V Matic ya teman-teman, tertinggi loh ini. 99 juta aja. 99 atau mau kredit cicilan per harinya 90 ribuan. Betul. Aja. Betul. DP-nya sama harganya maupun cicilannya masih sangat terjangkau dengan budget teman-teman. Karena Livina juga banyak dicari orang loh. Betul. Masih bisa kurang loh teman-teman. Nah, itu dia. Langsung tuh aja saya kurangin deh. Turun 4 juta. Tuh, turun 4 juta. Jadi berapa tuh kok? 95 pas. 95 pas bungkus teman-teman tahun 2012. Mobilnya bagus. Ini full set juga enggak kok? Ini kunci 1. Kunci 1. Tapi remote masih ada. Remote masih ada. Semua aktif ya kok? Mesin-mesin apa ada yang rembes? Aman. Oke, next lagi kok. Next, lanjut. Nah, ini ada Toyota Rush lagi nih, Ko. Toyota Rush. Berplat genap, alamat Jakarta Barat. Betul. Pajaknya off dari 2022. 2022, kelas sekali ya, Ko. Perorangan, Ko. Perorangan. Kilometernya, Ko. Kilometer di 142.000. 142.000. Ini tipe G, tipe S, tipe... Tipe tingginya. Manual Matic? Matic. Matic ya, teman-teman. 2012. Oke. Okay. Teman-teman bisa bawa pulang ini dengan harga cuma 132 juta aja. Murah loh, 2012. Dapat ras tipe S-Matic teman-teman, warna putih atas nama perorangan. PR-nya cuma pajak doang. Karena kaleng habis. Pajaknya berapa tuh? PKB di 3 juta pas kalau nggak salah. 3 jutaan ya teman-teman, atas nama perorangan. Nah ini kilometernya udah. Pakai kreditnya kok? Pakai kredit, cash only. Cash only kan juga. Mati. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang minta
Oh, saya mau kredit aja, bisa dibantu nggak kok? Bisa. Nah, nanti kita langsung kita hidupin pajaknya buat teman-teman semua. Kita hitungin khusus buat teman-teman. Tuh, pokoknya yang tadi kita bilang cash only masih bisa dibantu ya kok? Tentu masih bisa. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman taksir mobil yang mana yang tadi bilang cash only, mau kredit langsung bypass ke Opel Amber. Oke, next lagi. Nah, ini ada mobilnya tahun berapa nih kok? Ini tipe E. Tipe E. 2019 masih muda lagi nih teman-teman. Matic. Warna putih. Matic juga. Tipe E Matic 2019 warna putih. Perorangan nih kok? Perorangan. Pajaknya di bulan September hidup. Hidup 2023. September 2023, alamat SNK daerah Tangerang Kota, berplat genap ya teman-teman. Atas perorangan kok? Tentang perorangan. Perorangan. Kita open harga di cepet 85. 185. Dapat tipe E. Dan kilometernya? Kilometer masih di 66.000. 66.000. Kunci 2, buku teks ada. Wow. Dan untuk yang 2019 ini buat teman-teman semua, ini tuh dapat upgrade teman-teman untuk Mobilio. Oke. Okay. Jadi velgnya itu langsung upgrade ke Mobilio RS. Oh, iya. Dan juga dia shark fin-nya udah langsung muncul. Kalau untuk tipe E, dapat spoiler juga. Nah, jadi udah langsung dapat upgrade ya teman-teman. Dapat bonus tambahan buat teman-teman. Langsung harga tadi berapa tuh? 185. 185 2019 loh teman-teman. Masih worth it kan? Warna putih, kondisinya bagus banget, pajaknya masih panjang banget. Full set loh teman-teman. Paket kreditnya kok? Untuk paket kredit kita di TDP 35 juta juga. TDP 35 juta. Oke. Okay. Untuk cicilan, oke. Okay. Di harga 5 juta pas. 5 juta pas. Tuh, DP-nya 30 jutaan, angsurannya 5 jutaan. Selama pas. 4 bulan. 47 bulan. Tuh, 4 ya. Tahun. Rekomendasi buat teman-teman, bungkus langsung telepon Opel Amber. Oke, ada lagi yuk. Paling ini sama beberapa unit, nanti kita akan masuk lagi. Oke. Jadi buat teman-teman semua, info aja kalau misalnya teman-teman nggak cuma pengen cari mobil, oke, teman-teman mau tukar tambah, trade-in, atau teman-teman jual mau aja. Jual aja, oke, boleh banget teman-teman. WhatsApp aja ke saya, untuk harganya kayak gimana enaknya, untuk konsultasi juga boleh ke saya langsung WhatsApp. Pokoknya dikasih harga best price ya teman-teman. Betul. Oke. Dan buat teman-teman semua juga kalau transaksi di sini, semua mobil yang keluar dari kita akan kita poles. Jadi okay, teman-teman terima kondisi rapi, sudah rapi, cakep, kinclong, dan elektrikal kita semua cek-cekin tentunya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nggak usah khawatir. Ya. Ada lagi barangkali sebelum penutupan? Paling itu aja sih. Oke. Okay. Nah, teman-teman berikut tadi yang telah kami sampaikan, semoga stok-stok update tersebut bisa merekomendasi buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal tampilan maupun dari segi ucapan ya. Betul. Saya dari Dirosa Auto, Koko Lambert dari Trio Motor, undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Dirosa.